Oke, okay, sekarang kita mau setting jam ya. Kita di belakang ini ada tombol. Di sini ada set time sama atas bawah ya. Jadi kita pencet time, tahan. Oke, okay, langsung masuk ke tahun ya. Jadi kita kan ini 2022 ya. Kita mau naikin, kita pencet tombol atas ya. Pencet tombol sampai tahun yang kita mau. Oke, okay. Lalu entar kita pencet time lagi buat masuk ke bulan. Sekarang ini bulan 5 ya. Kita pencet sampai angka 5. Udah oke, kita masuk ke hari ya. Hari kita pencet time lagi. Time lagi, oke. Lalu misalnya kita ini tanggal 3. Oke. Udah selesai. Kita udah oke, kita pencet time lagi. Oke, sekarang kita mau setting jam. Kita mau format 24 jam atau 12 jam ya. Kita tinggal pilih atas bawah aja. Kalau kita mau 24 jam, kita oke, kita pencet time lagi. Buat masuk ke setting jam. Jamnya sekarang ini misalkan jam 9. Jam 9 kita ganti ke bawah ya. Lalu ini menitnya jam oke, 9.12 atau 9.15 kita naikin lagi. 9.15 ya. Oke, kita pencet time lagi. Nah, kayak gini udah selesai, kita udah setting tahun sama jam. Jadi tampilan ini udah langsung ada jamnya sama tanggalnya sama suhunya ya.